Assalamualaikum. Tu dia. Lama menyepi Pak Long. Tiba-tiba ni online dalam helmet. Okey, untuk hari ni Pak Long online di Shah Alam dengan jentera Honda Forza 250 Malaysia. Tapi untuk motor Honda Forza ni dia dah upgrade 350 pakai barang original 350 PNP. Cuma ada lah sikit mapping dia punya coding lah apa kan. Yang tu belakang punya cerita. Okey, lama Pak Long sunyi, tak ada video. Tiba-tiba ni ada video, duduk dekat Shah Alam dengan Honda Forza. Motor Pak Long lah. Ada motor orang. Motor ni cuma minta Pak Long review lah. Jadi Pak Long pun macam tertarik bila dia minta offer untuk review motor ni. Kemudian adalah satu dua barang untuk promo kan. Yang tu ada video lain, nanti Pak Long up lah. Okey nah, sebelum ni Pak Long pergi Pattaya, Pak Long habang ada baju untuk peminat-peminat setia Pak Long yang jawab soalan. Ramai dah lah yang jawab soalan dalam video tu. Jadi nama-nama yang jawab tu pun dah ada. Cuma saya balik ni mungkin letak nama-nama tu dalam kotak ke apa, saya akan cabut lah. InsyaAllah lah saya akan bagi semua lah. Siapa yang jawab tu saya bagi semua lah. Cuma ada yang dapat baju, ada yang dapat stiker, yang tu je lah. Lama lah menyepi. Lepas tu baru-baru ni trip Profender Pak Long pi Bangkok. Ada jugalah Pak Long janji kan nak bagi souvenir. Yang tu pun ada. Untuk peminat Forza ada, untuk peminat X-Max pun ada. Pak Long beli dua puli daripada Tian Shop. Puli daripada Tian Shop. Untuk game tu nanti dah kita talk. Cuma saya habak hadiah dululah. Hari ni saya cuma habak hadiah dulu. Banyak benda lah tak settle orang kata. Kalut apa tak tahu. Pergi sana pergi sini. Jadi hari ni ada kelapangan sikit. Sebab motor ni pun bos RFRS minta saya review sebelum ni lagi. Tapi kekangan masa tu tak berapa nak ada. Jadi untuk hari ni baru ada kelapangan sikit, bolehlah review santai-santai motor nak sebut S-Max tu. Motor Honda Forza 250. Tapi beza yang ni dah di upgrade 350. Dia punya pickup dia memang cun lah. Semalam pun saya dah test dah motor ni. Dia punya daripada segi pickup, daripada top speed tu, amat-amat padu lah. Dia cuma PMP sajalah. Jadi motor ni dah pakai blok 77mm. Memang blok asal lah, blok original Honda 350. Macam dekat Thailand dia ada ADV 350 dengan Honda Forza lah 350. Selepas ni rasanya ada nak masuk dalam pasaran Malaysia Honda ADV 350. Itu adalah duk dengar-dengar orang-orang kan. Cuma untuk model Forza je tak tahulah apa masalah. Masalah chip ke, masalah apa, saya pun tak tahu. Sebab tak ada lagi lah keluar V2 daripada pihak Honda. Untuk motor ni fully convert lah. Daripada depan, belakang, meter. Tu meter dia. Tengok tulisan Honda Forza, tulisan Forza dia duduk di sebelah atas. Jadi untuk motor ni kiranya original lah. Macam keluar kedai. Cuma windshield lah. Windshield dia pakai daripada GV punya. Pak Long nak cari location ni. Nak pergi area-area Masjid Shah Alam ke kan. Nak cari satu port yang tenang sikit lah. Pak Long nak review motor ni. Daripada depan, lampu baru, rim apa dia pakai, fork kit, exhaust belakang. Jadi hari ni dah ada kesempatan, jadi Palung on jalan kan projek ni. Moga anda semua berada dalam keadaan sihat lah. InsyaAllah kalau yang tak berapa sihat tu diberi kesembuhan sihat seperti sedia kala. Lama lah Palung tak online dalam helmet. Ni tiba-tiba online duduk di KL.
tak ada ride mana lah kan. Minggu depan dah nak start puasa. Banyak tumpu dekat kedai online Pak Long lah. Siapa yang duduk ikut Shopee Pak Long tu, terima kasih lah. Ramai jugalah yang nak beli barang-barang dekat Pak Long kan. Saya pun tak tahulah nak terima kasih macam mana. Cuma untuk video ke Bangkok ada lagi. Saya bagi free gift lah yang tu, bagi free gift pulih daripada Tian Shop. Untuk Esmek ada, untuk Forza ada. Saya beli dua pulih. Harga dia tu dekat 800 juga lah untuk dua harga pulih tu. Jadi tak apa, untuk peminat Pak Long nanti Pak Long bagi. Lepas tu ada satu lagi, semalam ni saya duduk sembang dengan bos RFRS. Alang-alang dah nak review motor. Yang ni, motor ni dia buat di Bangkok. Buat di Bangkok. Kemudian saya minta bos RFRS sponsor top spring dengan puli untuk Honda Forza. Jadi dia pun setuju, nanti dia akan post dekat saya. Yang tu saya akan buat hadiah lah. Hadiah siapa yang share video review Honda Forza Pak Long, share, siapa yang share dapat like terbanyak tu, insyaAllah saya akan bagi dekat dia top spring dengan puli. Harga dia 500 lebih je rasa. Sebab puli daripada Honda Forza ni, harga Honda ni biasalah kan, semua orang tahu. Harga dia cengih lagi daripada S-Max. Tak apa, yang tu saya dah bincang dah dengan bos RFRS. Dia pun setuju nak bagi. Jadi nanti cuma saya nak atok lah kan, siapa yang share video Pak Long banyak sikit, yang dapat like banyak tu, baru kita bagi hadiah. Nanti kita habang lain lah. Cara mana yang nak buat tu kan. Cuaca di KL ni alhamdulillah lah. Ni Selangor lah, bukan KL, Selangor. Okey lah, cuaca okey. Tengok lagi kalau ada kesempatan saya nak singgah sat dekat AR92. Tu pun kalau dia free lah ni. Ini sebab hari Ahad kot dia kalut dengan kedai dia ke apa kan semalam. Kok dia nak rehat ni, tak ada masalah lah kan. Tak mau kacau dia. Okey. Terima kasih lah kepada yang menonton video Pak Long. Cuma Pak Long nak habak, ada hadiah. Pak Long janji pun ada hadiah. Nanti balik tu saya akan buat lah video bagi hadiah tu. Duk tangguh lama dah nak buat kan. Masa tu tak pun ada. Jadi video Pak Long pun hak yang trip Profender ke Bangkok tu baru habis lah. Tu pun delay seminggu lebih. Nak buat jadah kan. Pak Long lah pengarah, Pak Long lah editor. Semua kita seorang, hak jual barang pun kita. Sebaik ada assistant seorang duk tolong. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.